Marcelino Ferdinand absen di laga timnas Indonesia U19 versus Korea Selatan karena alasan ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Gelandang timnas Indonesia U19 Marcelino Ferdinand terancam tidak bisa tampil saat uji coba melawan timnas U19 Korea Selatan. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand tidak ikut rombongan timnas Indonesia U19 saat bertolak menuju Korea Selatan pada 11 Maret lalu. Marcelino Ferdinand saat itu belum mendapat izin dari klubnya Persibaya Surabaya. Namun, rencana tersebut terpaksa berubah setelah Marcelino Ferdinand tak bisa diturunkan saat berhadapan dengan Persib Bandung. Pemain berusia 17 tahun itu dipastikan tak bisa bermain karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Pelatih Persibaya Aji Santoso akhirnya memutuskan untuk melepas Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia U19 lebih cepat. Marcelino Ferdinand pun dijadwalkan akan segera berangkat ke Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia U19 Nova Arianto. Nova Arianto mengatakan Marcelino Ferdinand akan bertolak ke Korea Selatan pada Minggu 20 Maret 2022. Direncanakan di tanggal 20 Marcelino Ferdinand menyusul ke Korea Selatan, ungkap Nova Arianto. Setibanya di Korea Selatan nanti, Marcelino Ferdinand tidak bisa langsung bergabung dengan timnas Indonesia U19. Marcelino Ferdinand harus lebih dulu menjalani karantina selama 7 hari setibanya di negeri ginseng. Situasi ini membuat Marcelino Ferdinand harus melewatkan sejumlah laga uji coba timnas Indonesia U19. Salah satu laga yang kemungkinan akan dilewatkan Marcelino Ferdinand adalah melawan timnas Korea Selatan U19. Bagaimana pendapat kalian?